back again. Sekarang ni pukul 12:06 malam. So hi guys, back again with my YouTube channel. So hari ini, maaflah kalau suara aku macam tak kuat. Daya aku jendol tapi tak apa. Hi everyone, untuk hari ini aku nak memasak lagi malam bulan puasa ni. Aku tak masak tengah hari sebab aku malas, so aku masak malam. So malam ni, daripada title ni aku nak buat ondeh-ondeh. Ni first time aku buat ondeh-ondeh sendiri. Kita akan mula buat sekarang. Jadi bahan-bahan untuk buat ondeh-ondeh adalah kita perlukan tepung beras. So tepung beras macam ni rupa dia. And then kita perlukan tepung pulut. Macam ni rupa tepung pulut dia. Daun pandan. Okay, daun pandan. Gula melaka. Gula melaka. Ada garam. And then kita ada kita ada kelapa parut. Kita ada pewarna. Pewarna hijau. Gunakan daun pandan ni. Kita kena blend daun pandan ni dengan air. Lepas tu kita buang dia punya habuk-habuk. Kita buang dia punya sisa-sisa daun ni. Kita ambil jus dia je. So, let's go. Daun pandan tu, kita masukkan air. I got the juice. So, untuk buat ondeh-ondeh ni, apa yang kita perlu masukkan banyak adalah tepung pulut. Tepung beras tu dalam 2-3 sudu pun dah cukup. Kita akan masukkan garam sikit. Kita masukkan jus. Sekejap. Air pandan ni. Masukkan sikit-sikit. Masuk. Turns out colour dia still lembut. Okay, masukkan air pandan tu sampai habis. And then kita gaul macam biasa. So, kacau macam biasa. Kacau dia sampai dia jadi dough. So kita boleh uli dia. Dough ni dah jadi. Kau boleh tambah pewarna hijau nak bagi warna dia pekat. Siapkan dia punya dough. Lepas tu sekarang ni kita akan potong dia punya apa ni, gula melaka. Gula melaka dah siap. Aku potong kecil-kecil. Akan ulikan dough ni dalam bentuk bulat. Aku buat besar-besar. Aku suka bentuk besar. Besar macam ni. So, kita buat macam ni. Dah siap. Look at that. Look. Again, this is the big. Setelah setengah jam membuat, siap juga satu pinggan. Sekejap, nampak ni, satu pinggan onion-onion yang aku dah buat. Besar-besar ya, gemuk-gemuk. So kita akan pergi rebus sekarang. Rebus air panas yang menggelegak. Okay, dan bila ditimbul, dia dah masak. Okay, kan air yang menggelegak. Okay, dan onde-onde tu dia tunggu dia naik semua, tandanya dia dah masak. Nampak ni, dia dah timbul-timbul comel. Even dia besar gedabak, nampak tu. Besar kan? So dia dah timbul semua, aku memang tunggu semua timbul. Like, look at that. Semua dah naik. So bila semua dah naik, aku akan tapiskan dia. Panas-panas tu, so, letakkan terus dekat kelapa parut ni. So, that's what we're gonna do. Ni. Okay, ni kita letak kat sini. Letak sini. Yep. Oh my god. And comel. Weh, aku buat sendiri lah. Oh my god. I don't even have my mom help. Ni dah macam ni. Then kita rollkan dia. Kita rollkan dia. Oh my god. Kita ambilkan dia. Oh my god, I did it. Aku betul comel. Actually, bila dia makin besar, dia lagi comel. I'm not kidding, guys. Bila dia lagi besar, dia lagi cantik. Nampak tu. Look at that. Look at that. Okay. Masukkan dia. Oh my god. Punya onde-onde dah siap. Dah apa tu? Dah salut semua. Cantik kan? Besar-besar. And kita akan try sekarang. This one. Bismillah.
Nurrahim. Lebih kulit yang tebal tu buatkan dia lagi sedap. Serius. Tak ada gula. So, aku rasa tu juga untuk video malam ni. Jangan lupa. Oh, macam ni isteri kuat. So, kalau tak, ini onde-onde. So, dah siap onde-onde aku. Korang boleh try resipi ni. Sebelum onde-onde ni senang. I see you guys next time with a new video. Jangan lupa like video ni. Share dekat kawan korang. And subscribe channel ni. Korang belum subscribe, okay? Jangan lupa subscribe. And yeah, I see you guys next time. Bye-bye.